Ketika film berbicara hal yang gak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan. Dia pun berusaha menyelamatkan anaknya yang diculik. Kejar-kejaran mobil pun terjadi di jalanan. Tanpa memikirkan keselamatannya, dia terus berusaha menghentikan si penculik itu. Tibalah blokade yang dibuat kepolisian. Si penculik pun mengambil arah jalur lain. Dia pun berusaha mengikutinya, tapi sayangnya kendaraannya harus terguling dan terbalik. Melihat dia yang sudah tak berdaya, sontak saja si penculik itu menghampirinya, kesempatan yang sangat baik untuk menghabisinya. Terdengar suara dari anaknya yang melerai si penculik itu untuk tidak membunuh ayahnya. Si penculik itu pun menyuruh dia masuk kembali ke dalam mobilnya. Ya, akhirnya dia bangkit langsung menghajar si penculik itu. Melampiaskan semua kekesalan, kemarahannya. Perjuangannya pun tak sia-sia, kini dia sudah bisa memeluk kembali anak sematawayangnya yang dia sayangi melebihi apapun di muka bumi ini.